Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel One Story. Nah, oke, di video kali ini kita mau unboxing lagi guys. Unboxing kali ini itu kita mau unboxing hewan ya. Nah, jadi kita masuk di segmen belanja hewan online. Hewan apa yang sekarang saya beli? Tapi nanti ada juga sih di thumbnail. Gak usah lama-lama lagi karena ini isinya hewan. Kebetulan paketnya juga baru datang banget sore ini. Saya nunggu seharian ini karena gimana ya? Kalau pesan hewan tuh was-was gitu. Kalau si kurir nggak datang-datang tuh, karena kan isinya makhluk hidup ya. Kitanya was-was. Nah ini dia paketnya baru datang ya. Ini paketannya dari Surabaya. Ini tuh isinya baby leopard pardalis. Oke, kita langsung ke video unboxingnya aja. Tapi sebelum lanjut video unboxing, yuk teman-teman subscribe dulu channelnya One Story. Biar channel ini makin berkembang lagi, biar makin banyak lagi hewan-hewannya dan makin semangat lagi bikin edukasi tentang perhewanan buat teman-teman semua. Oke, yuk kita langsung lanjut ke video unboxingnya. Oke guys, ini dia paketnya. Yuk kita langsung unboxing aja. Ini dia senjata buat unboxingnya. Sekarang punya senjata baru. Yang cutter dulu kan rusak tuh teman-teman tahu. Makanya unboxingnya pakai gunting terus. Kalau unboxing pakai gunting tuh nggak enak, feelnya nggak dapet gitu. Asik feelnya nggak dapet. Yuk kita langsung unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya? Sebenarnya ini bukan cutter buat ini sih, ini tuh bisa buat potong akrilik guys sebenarnya. Cuman ya bisa lah kayak cutter fungsinya. Oke ya, kita hati-hati karena ini isinya hewan. Dan hewan ini sangat berharga bagi saya. Karena harga itu adalah duit. Gimana ini bukannya ya guys ya. Oke gini. Kok ada basah-basahnya? Oh kebalik cuy. Oh my god, kebalik. Maaf, dari tadi saya naruh kebalik ternyata. Oh, dan ini kotor banget. Dan itu dia gerak-gerak guys. Dia gerak-gerak. Kita langsung buka. Ini isinya apa, banyak hijau-hijaunya ya. Ya Allah, kotor banget guys. Ini dia. Ini dia baby leopard pardalis. Saya gak paham ini dia packingnya gimana. Tapi kok kotor banget ya. Apakah emang caranya seperti ini atau gimana, nggak tahu. Yang pasti alhamdulillah babynya selamat dan saya langsung mau ngerendam ya, mau langsung direndam pakai air hangat, mungkin dia dehidrasi juga, sekalian mau dibersihin karena ini kotor banget. Saya baru unboxing hewan yang isinya begini tuh packingannya, apa mungkin dia packingannya begini atau ini apa, saya nggak paham. Kita singkirin dulu ya, karena ini sedikit bau. Kayaknya campur sama pupnya dia deh. Ini dia baby leopard pardalis ya. Dan penanganan untuk pertama kali unboxing baby ya, itu kita harus apa namanya, direndam ya, direndam pakai air hangat. Oke, saya siapin dulu air hangatnya. Nah, oke guys, ini dia baby leopard pardalisnya ya. Udah dibersihin tadi karena tadi kan kotor ya. Kayaknya dia kecampur pup juga di perjalanan. Terus juga packingnya kalau menurut saya kurang safety. Jadi dia pasti sering keguncang di boxnya itu. Biasanya kan di boxnya dikasih tisu atau kertas gitu biar dia gak keguncang ya. Terus tadi kotor banget, udah saya bersihin. Nah sekarang lagi direndam pakai air yang hangat. Hangatnya hangat kuku ya. Nah ini buat ilmu juga, buat pelajaran juga buat teman-teman yang baru unboxing baby kura-kura darat, entah itu baby sulcata atau pardalis ya. Pertama kali di unboxing teman-teman, kalau kotor dibersihkan dulu, kalau udah bersih teman-teman rendam pakai air hangat. Dia pasti dehidrasi banget. Tadi juga waktu pas saya rendam dia langsung minum, dia dehidrasi banget. Nah sekarang toh direndam, nunggu kisaran 5 menitan, 5 sampai 10 menit. Nanti habis direndam, teman-teman kasih makan. Oke. Ini udah agak lama tadi direndamnya. Tuh dianya juga udah jalan ke sana ke sini.
Sekarang saya mau kasih makan dulu ya. Oke teman-teman, tadi proses rendamnya udah ya, 5-10 menit aja. Tadi juga dia pup ya. Biasalah kalau kura-kura darat itu kalau direndam dia pasti pup. Nah sekarang udah, dianya udah mulai aktif. Tuh udah mulai aktif banget. Sekarang saya udah sediain makan di situ. Pakainya sawi ya. Nah setelah proses perendaman itu, teman-teman kasih makan. Selain dia dehidrasi, dia juga biasanya lapar gitu. Entah itu dimakan atau enggak. Ini juga belum kelihatan dimakan sih, dia masih muter-muter. Mudah-mudahan nanti mau dimakan ya. Itu dia. Tapi saya senangnya, saya syukurnya dia sehat gitu. Dia aktif tuh, dia jalan ke sana kemari tuh. Aktif banget dia, saya suka. Oke, mudah-mudahan nanti mau makan ya. Setelah ini kita langsung taruh aja ke kandangnya yang kemarin saya set up ya. Kemarin kan saya udah set up kandang, persiapan buat baby torto nih, buat si dia saya udah siapin kemarin. Sekarang kita langsung masukin aja ya, biar dia nanti makannya langsung di kandangnya dia. Karena di kandangnya juga udah saya siapin water dish, sudah ada airnya, udah kasih pengangat juga ya, dan ini udah disiapin makanan. Oke, kita langsung masukin dia ke kandangnya. Oke guys, ini dia kandang atau tempatnya yang udah saya persiapinnya dari kemarin. Ini dia tuh settingannya seperti ini ya. Udah ada water dishnya tuh, udah saya isi air, lampunya udah nyala, heater yang di bawah juga udah nyala tuh colokannya sebelah sana. Lampu semua udah siap semua. Dia udah siap masuk ke kandangnya. Oke, sekarang saya mau masukin dulu ininya nih, feeding dishnya yang udah ada makanannya. Oke, saya taruh sebelah situ aja. Sekarang kita taruh si baby pardalisnya. Ini dia. Ih, gemoy banget. Ngedom banget. Dan ini skutnya unik coy. Mudah-mudahan dia selamat sampai besar ya. Buat teman-teman, ini kan baru datang nih, belum ada namanya. Bantuin dong, kasih nama dia siapa cocoknya. Tulis di kolom komentar ya, cocoknya dia namanya siapa. Oke, nanti bakal saya updatein terus perkembangannya. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang mau pelihara reptil, terutama torto ya, atau kura-kura darat. Oke, see you di next video. Bye-bye, wassalamualaikum.